kita bawa saja dulu. Kita nanti cari air yang bersih, kita cuci. Maaf kepada Pak Tani yang garangannya tadi sedikit keinjek di akhir-akhir, mau nyampe yang keras. Galengannya becek, ya sudah, akhirnya saya harus menjeblos kakinya. Oh, ada orang. Ini apa, saudara? Seperti lagi ada sinyal. Wah, ada air. Sepertinya bersinyal. Kerkuma deh. Kerkuma. Ngusap. Ngusap kan belut. Menang deh. Belok, Pak. Aduh. Ya, ngikutin ieu terus kan? Kasus sepan mah. Pak. Lautnya kajibaya. 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 Kadi mah hese nya. Kadi mah hese yang kadi galon lah. Oh, oh, oh. Basah. Garing eta kadi asi. Kadi ge hungkeut tah. Mun kadi yo gitu. Oh. Basah kadi dah ieu. Ieu geus tah di blog. Can menangi nya. Can menangi belutna. Yang menang genep mah aya. Ih, lumayan atuh. Aduh. Nyo ti mana dah? Ti bentar sehari. Oh, sehari. Ah, lawan kadia be. Kadianya? Kadia mah hese ya. Aduh. Ayo, Kang. Beasi mah. Wah. Oke. Ini cukup keras. Injak daya. Iya. Wah, ini di sini malah baru sebar. Ini baru sebar. Nah, ini tembong korong. Bilang namanya tembong. Aliran Sungai Cigunung lagi. Ah, keren kan? Ya, saya sudah mencuci sepatu, kaki saya biar bisa pakai sepatu. Sekarang kita lanjutkan lagi jalannya. Akhirnya ini muara dari sungai. Thank you.
Sudah sore, kita akan menyusuri jalur ini, mudah-mudahan aman. Nah, ini beraya. Saya berada di pinggir aliran Sungai Cibulung yang ini saya mengarah ke Kampung Sesepan. Ini jalurnya cukup lumayan ekstrim juga karena beberapa ada yang putus terhantam atau tergerus oleh aliran Sungai Cibulung. Jadi salurannya kadang ada yang hilang, tiba-tiba hilang. Nanti mudah-mudahan kedepannya kedepannya aman ya. Nah, ini dia. Kita sudah meninggalkan jauh Kota Salem. Dan ini sudah memasuki, ini sih masih wilayah Salem ya, tapi cara apa area kan masuk ke Cigareng. Di atas saya itu yaitu bukit terpos itu. Masuk, masih hati-hati. Tidak jarang sekali kita menemukan yang namanya alowi, terutama di hulu-hulu Sungai Cibulung ini. Dulu biasanya banyak di bawah jembatan Salem saja banyak sekali alowi, tapi sekarang sudah jarang, sudah banyak terkubur oleh material-material sungai Cibulung. Ini cukup rimbun ya, beraya. Nah, kita berolahraga karena sudah jarang sekali orang melakukan sekedar berjalan kaki, karena di kampung saja. Sepertinya ada jarak biasanya seperti itu, karena biasanya di lewi-lewi ini banyak ikannya, sehingga menjadi spot-spot untuk para pemancing yang mencari ikan. Nah, kita masuk ke area perkebunan. Ini banyak juga warga yang sedang membuat dermaga air. Wah, dermaga apa sih namanya? Apa, membendung sungai untuk nanti airnya dialirkan ke sawah. Oke, baraya. Lanjut lagi. Kali ini kayaknya harus nyebrang Sungai Cibulung untuk melewati, dan saya beralih ke sebelah timur karena yang sebelah barat saya khawatir jalannya dalam enggak ya. Wah, gimana ya,
atau kita coba dulu deh. Kita coba dulu yang itu deh, coba. Mudah-mudahan tidak putus. Jadi kalau bisa baru kita balik lagi dan menyeberang sungai Cibunan. Karena sepertinya dalam tadi itu ada agak dalam, jadi ini juga kita lanjut aja lewat yang ringan ya. Mudah-mudahan tidak jalan juga tidak putus. Ini kenapa sudah tidak ada airnya ya, dawan ini, daripada beresiko baik saya turun lewat sini. Nah, ini memang putus di sini nih dawannya atau saluran airnya putus karena jebol, dan itu tadi sudah diganti pakai bambu tapi bambunya juga sudah lapuk. Ini juga naik turun. Nah, ini di sini ini spot mancing lagi. Ini spot yang enak untuk para pemancing. Ini biasanya ikannya banyak. Sepertinya baru sekali lewat sini hari ini. Atau orang sudah jarang lagi lewat sini. Nah, memang nanti bisa lihat. Alhamdulillah, kita bisa lewat sini. Area yang cukup mengerikan karena sebelah kanan saya ini jurang yang langsung ke kali yang lumayan dalam. Oke, jembatan sesekan sudah kelihatan. Ini juga sudah menemukan salah lagi, ini salah harga. Dan ini jalan ke atas ke kebun ke apa ya, rumah ya, rumah ini rumah dimana banyakkan warganya yang mengolahnya, warga dari mana-mana, bahkan dari Bintarsari dan saudara saya aja masih punya tanah di sini, di rumah dari peninggalan almarhum bapak mertua. Dan dilanjutkan ke anaknya, ke kakak ipar saya. Baraya udah kelihatan jembatan. Jembatan Yosepan. Nanti kita akan sampai sana. Oh ya, ini padinya di sini beda lagi nih. Padinya sedang menguning, beraya. Sudah kuning malah ini. Ini bahkan sebagian sudah di panen. Aus juga, air saya habis, air minum saya habis, raya. Ya, kehausan. Saya masih ikutin aja, walaupun ya lumayan susah juga karena kita harus melewati pokok-pokok lain yang ada di pinggir ini. Ya kan, susah sekali, saya harus
melewati pohon kelapa. Lumayan perjuangannya. Apa saya harus berpindah jalur ke sini? Tapi tidaklah. Ini sebenarnya harus memotong ke sana. Ya, kita harus ke tengah area pesawahan. Baraya, baraya. Ya mau deh, kesiksa tahu kalau tidak bisa menikmatinya. Ini khusus bagi yang suka disiksa. Kalau kering ini kan enak, saya bisa ke tengah sawah nih. Karena kering saya bisa berjalan di tengah. Haus banget, ya. Saya harus nyari warung, tapi di mana? Jembatan masih jauh. Tenang, sudah hampir jam 2. Orang habis dari kota kok sepatunya belok, kotor berlumpur. Ini habis dari kota apa habis nyangkul. Jalurnya lanjut pinggir saluran yang gak berair ini. Orang ini, maaf kebunnya saya injak. Ini sih yang punya kebun. Padahal kaki saya ini keres betul dari cedera. Sepertinya saya harus ambil jalur yang ke arah kanan ini. Ya, tidak makin menjauh. Iyalah, kita turun beraya. Bakalah beraya. Mana dong? Takut hujan. Saya tanya Tani. Sudah nanti sesampainya. Yang penting arahnya ke arah jembatan. Luas kendaraan suara motor beraya. Artinya apa? Artinya sudah ada jalan dekat yang bisa dilalui motor atau kendaraan bermotor. Nah, ini kemana? Oke, kita ke sini. Sudah, beraya. Itu jembatan sesepan dan perkampungan yang jauh di sana adalah Kampung Bentarsari, apa Desa Bentarsari.
Ya, sudah kelihatan kan? Wah, perjalanan kita selama hampir 1 jam ini melintasi jalur atau napak tilas. Kemana ya? Kesini deh. Oke, kesini. Harus hati-hati juga karena kalau salah langkah saja kita dikecewa dah baraya. Kita salah injek saja kita bisa tikus sewa atau digebrus atau disaralak. Matang sawahnya masih belum disiangin, jadi banyak rumputnya dan kecil juga matang sawahnya. Kita menuju saung saja. Dari saung kita kan terlihat ke jalan menuju Roma. Wah, ya, sudah kelihatan ada yang pakai baju yang cukup mencolok. Sepertinya ada seorang ibu-ibu yang sedang memanen padinya. Kelihatan dari jauh baju yang cukup ngejreng. Akhirnya jembatan itu semakin dekat dan ini rumput gajah ini yang biasa digunakan warga untuk pakan ternak kambing domba. Ini kita sampai di sawah yang sudah dipanen nih. Kita masih harus menuju mulut sudah pahit masuk paus karena lupa tadi beli air. Nggak sedikit lupa dan kosong habis airnya. Aduh, kemana nih? Panennya kemana? Mau jalan sih ya? Jalan ke dia, Kak Sesepan. Ke dia. Oh, bari wangsul Kak, ntar sari. Oh, mohon. Kadinya. Oh, mohon, turun. Akhirnya, ini dia jembatan. Oh iya, alhamdulillah. Ada kandang kambing ini. Nah ini baraya di matanya nih. Hati-hati. Ini bambu. Bambunya sudah cukup. Yang keropos kayaknya. Terus injaknya berhati-hati. Ini jembatan yang selalu dipakai warga Sesepan di sekitarnya yang mau melintas sungai kecil ini ke arah ladang atau sawah mereka yang digarap. Sungai ini sungai apa ya? Sungai yang dari arah tempat pembuatan batak Cilangkap itu tuh sungai ini. Sungai apa namanya ya?
apa Sungai Cilangkap namanya. Oke, saya susuri saluran air ini aja. Nantinya saya akan nyampe di jembatan. Akhirnya. Oke, Baraya. Akhirnya nyampe di jembatan Sesepan. Wah, lihat kakinya masih jeblok dari saya. Nanti sekalian saya malas basah-basahan. Nah, ini dia Sungai Cigunung yang akhirnya melintas di Kampung Sesepan. Ini Kampung Sesepan ini perbatasannya dibatasi oleh Sungai Cigunung ini dan jembatan ini sebagai penghubung antara Sesepan dan Ganggawang. Masih cukup harus hati-hati juga karena ada jalan yang keputus. Oke, itulah Baraya perjalanan saya sesampainya di Kampung Sesepan Desa Bentarsari. Perjalanan yang cukup menarik karena kita melintasi daerah-daerah pesawahan dan aliran Sungai Cigunung sebagai napak tilas dari orang-orang terdahulu yang dengan dengan berjalan kaki untuk mencapai desa Salem yang menjadi pusat daripada kota kecamatan Salem itu sendiri. Oke Baraya, sampai jumpa di kesempatan jalan atau sabah desa selanjutnya. Salam lestari, salam sehat selalu dan sejahtera untuk kita semua. Wassalam.